Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya dengan adik saya, Cikgu Hidayah. Kita akan ke mana, Dayah? Pergi Balingit. Balingian. Dalam Balingian tu niatnya nak ke mana sebenarnya, Dayah? Gemukkan badan lah, biasa-biasa. Dia je. Makan mie udang. Makan mie udang. InsyaAllah, jangan tutup pula. Tutup jaga. Perjalanan dia berapa lama, Dayah? Anggaran lah. Lebih kurang sejam 10 minit, sejam macam tu lah. Dayah pernah pergi ya? Tak pernah, tanya orang. Saya pun tak pernah pergi. So, kita dua terjah. Dan kalau tak penat, nak ajak dia pergi muka. Nak pergi muka. Hari ni Ahad. Ahad, berapa yang bulan dah ya? 15. 15 hari bulan. So, ya Allah. Okay. Kita akan cakap lagi lepas ni. Bye. Jalan dia okey lah. Taklah macam tadi. Lagi elok lah jalan ni, Dayah. Besar sikit. Tu tank. Alamak. Mana satu ni, Dayah? Balingian. Balingian mana? Balingian ke sana, Kuala ke sana. Kita nak pergi mana? Tu lah, kena Google sekejap. So, kena cari tempat untuk kita. Dah, kau faham dia dah nak pergi dua-dua tempat. Tak boleh lah, Dayah, kita plan nak pergi muka selepas makan, Dayah. Bukan lo ni. Tiba-tiba kena cari tempat untuk stop. Untuk Dayah Google sekejap. Tu cantik kah, Dayah, pokok tu? Pokok tu Tak, tapi cantik. Macam pokok duk. Itu tepi tu macam boleh berhenti. Maklumlah, kita orang KL. Ya, yeah, akak pun KL. Cantiknya pokok ni. Macam pokok doa. Benda macam tu. Okay. Kita nak waste dulu sebab kita tak tahu jale dia. Kita orang KL. KL dia pokok yang cantik. Okay. Di depan ni jalan pergi Balingian Muka. Dekat belakang ni adalah jalan, apa nama tu? Kampung Kuala Balingian. Kita tak tahu mi udang tu dekat mana. Hobi. Ada perahu. Oh, ada jual ABC. Tengok perahu, dia takut. Tak boleh gerak sangat, takut. Apa soalan tanya, ada boya tak? Makan. Sebab macam betung. Orang mana orang betung. Tapi betung banyak pecah. Okay, kita orang sekarang on the way ke muka pula. Tadi tak ada jumpa mi udang. Tak hunting lagi mi udang. Tapi dah kenyang. Cuma nak tengok jalan ke muka tu. Orang cakap sejam lebih. 76. Taklah jauh sangat tu kan. Sejam lebih lah, jam suku. Jam suku macam tu. Okay, boleh. Kita terjah. Maybe sampai, insyaAllah. InsyaAllah. Jalan dia okey lah. Dia orang cakap bahasa ni masih okey lah. Cuma bumping sikit biasa. Tu ada ada rumah panjang. Dia jual nanas tengah rambutan. Nampak ke? Tak sempat dah ya. Saya nak berhenti pun macam tak ada tempat nak. Tak sempat. Balik nanti lah. Balik nanti. Video ke? Sudah diam kan? Ni akak menarik ni. Ni tak tahu ni rumah ke perumahan ke macam, apa. Macam rumah terbengkalai je. Tak ada orang tinggal. Tu ada kereta. Macam rumah untuk ini macam seorang perumahan. Ini macam balai serbaguna macam tu.
Ah, rasanya mungkin perumahan. Rumah dia nice lah kak. Kan, walaupun tak ada gate. Perasan tak? Ah, tak ada gate. Macam rumah, weh apa ni? Kilang ke? Ada orang kahwin? Oh, tournament. Wah, ada tournament futsal. Eh, bukan, padang. Jodoh. Eh, bukan. Bodoh. Bodoh. Jangan ambil video ni yang melayu. Dah lah, suami dua-dua nama Irwan. Habis je berita kita. Daya, cover sikit Daya. Selangau tu, Daya. Ni jalan dari Selangau. Ah, dah sampai. Ni jalan dari Selangau. Ah, ini, wow, dulu tak ada ni. Kedai-kedai ni tak ada dulu dah ya? Oh ya? Haa. Akak pergi tahun bila dah? 2011 eh? Kau jauh ni matu. Satu-satu. Wow. Dia cakap berapa jam? Lajulah Ain tu. Ain jangan racing ya? Eh betul kena matu. Betul lah matu. Dalat kot. Haa dalat juga domi. Suka hati aku je. Suka-suka pindah ke orang kampung orang. Satu lebih IPO. Oi, jerebu dekat ini muka dah. Jerebu dekat kenapa blurnya? Okey, maaf blur. Jerebu dekat muka dah sangat agak kritikal jugaklah, dah putih je. Kalau dalam handphone ni mungkin tak nampak sangat real. Lagi teruk. Ya. Yeah? Ambil video. Tak tahu lagi mana. Alamak. Okay, kita pusing je. Nampak tak? Tak tahu. Tak tahu jalan. Okay. Ha, ni kampung dekat. Kak, rumah dia. Mana? Ni, walaupun dia macam tu, dia macam shape dia macam cantik kan? Akak bagi pendapat akak, orang yang lambat buat rumah lagi untung. Sebab dia boleh tengok fashion rumah orang lain. Kan? Dia boleh adapt. Kita jalan baik positif. Ah tu rumah cantik dah ya. Ha ni. Apa tu Daya? Agak tak tahu kenapa. Kenapa? Dia sini eh. Luas sungai dia. Udang. Ha ini udang ni kalau makan setahun tak habis tau. Serius. Potong kecil-kecil. Satu-satu ni keras. Masak 10 jam pun tak empuk. View tak cantik sangat lah kalau dia jerebu macam ni. Bila dia tak nampak macam hijau tu tau. Ah. Asal ni pokok doa. Pokok doa? Kenapa dia panggil pokok doa? Okay, jangan tak tahu lah, kami jalan pakai Waze. Nak balik baru pakai. Tadi pergi redah je. Dan akhirnya salah kedai. Okay. Sekian terima kasih. Kami makan di kedai yang salah. Tapi tak apa, alhamdulillah. Nasib makanan sedap. Nasib air dia sedap. Jadi review sesudah tu. Bukan sebelum tu. Makanan tu sedap. Apa nama kedai tu tadi? Bolehlah kedai tu. Malindo. Malindo Cafe. Bersyukur jugalah makanan dia sedap. So tetap juga nak ke kedai tersebut. Wish our luck. Adios. Set. Nak ambil gambar lu. Ambil gambar. Ni hari tu. Kinwood Hotel ni. Kinwood Hotels. Tapi dia tengah-tengah ni. Jelebu. Dia jelebu. Ni ada. Tak, lupa nak suruh akak kot ada kat dekat room. Apa ada mikrofon dan nyanyi dan gitu. Ni lampu besar. Kenapa belum lalu? Ni dah nak sampai. Belingan semua kat area Belingan ni tempat yang cantik tu. Eh tak. Eh, sini pun minggu dulu. Maksudnya keluar dekat Tatau punya simpang tadi dah ke? Selangau. Belum? Eh, udah? Udah ke? Haa. Udah.
yang tak cantik sebab ada kereta. Kafe. Wow. Ada Fatimah juga. Ada Datuk Syarizat dengan Datuk Fatimah. Datuk Jalaini. Oh, Datin Padukan Hayati. Wah, ada apa namanya? Lupa indah namanya. Mungkinnya. Oh, hebat dah. Tapi tak paling kini nak. Tak paling kini nak. Sup udang. Nasi butih sahaja. Dan air apa tu? Limau asam boy. Limau asam boy dengan view yang sangat cantik. Bot ada lalu ni bot. Oh, sebelah sana bot. Mak Daya tu? Ikut dah sampai. Ni apa ni tadi Daya? Nasi goreng. Udang butter. Ah, nasi goreng, udang butter. Baca doa. Nasi goreng. Dah habis. Lengis. Okey, ini muka kekenyangan. Cik Yah makan semua, saya makan kaki je. Oh gosh. Nampak sangat menipu kan? Okey, habis. Okey, Daya. Apa okay. Perasaan? Kenyang. Kenyang dah berjaya juga akhirnya. Ah, betul lah, SK Paris. Wah, cantiknya SK Paris ni. Hmm. Okay. Oh, patut dah sebab tu lah kot dia buat ni. Macam Paris. Kan? Ini dia nama lah, Paris. Okay. Mission dah berjaya. Dah berjaya mi udang. Dah kekenyangan. So, kami nak balik. Cik Yah, macam mana rasa udang tadi tu? Okay, not bad. Cuma dia kuah dia manis sikit lah. Sebab kita pun tak bercakap tadi kan dengan manis sangat. Hmm. Tapi okey lah. Ya, yeah, udang sup saya terbaik. Sedap. Apa tadi? Air dia sedap kan? Oh, air sedap. Dia sedap. Tapi air lain belum rasa sebab kita orang rasa air yang sama tak panas kan? Okay, sekarang on the way balik. Ah, yang belum subscribe, sila subscribe. Comment Cik Yah nanti dia akan subscribe. Cik Yah? Yes, 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 yes. Dengan suami tadi? Dengan ibu, dengan ayah, abang, kakak ipar, Tasnim, Tania. Dengan anak buah dia. Okay, sambung lagi. Kami nak rakam bahawa roller jalan coaster. Ni roller coaster. Pendek. Pendek panjang. Okay, belum. Tak tahu lagi teruk. Ada, teruk. Okay. Pasti ani boleh. Jalan teruk. Okay, last. Ada. Itu. Ni tandanya dah bosan sebab 1 jam perjalanan. Okay. Tak boleh laju. Tak boleh laju. Kalau laju, okay, cuba laju sikit. Kita akan jadi macam. Itu sama juga. Okay. 50 meter tu Alu Musin ke kanan. Wes. Musin kanan. Ayah Ju kita ni. Ayah gandong. Kau nak gitu lah. Pasal tek lu kau jalan lurus sejak. Lurus. Wes. Tak apa, akak boleh tahu. Kau urus sekejap sampai kau mandah kau belok sini-sini, bawa kau belok. Macam mana kalau orang Sarawak bagi? Ikut ke? Ikut ni. Ikut ke? Okay, ikut. Ya Allah. Slow sikit sebab dah pergi depan kau. Takut kau tak lu terlanggang kalau pergi depannya. Bawa kasi nengah nak mandah aku.
Ay. Anyway, sa ko ha. Bok, tag nga si Kitsep. Gito ba ni bang klayin na Miss. Miss. Kaya macam, macam tu. Uy, berani betul lo gitu. Jambatan, jambatan tambaluli. Jeknya view. Video. Jambatan, apa? Bukan jambatan tu, rumah panjang. Yang tak berapa panjang. Rumah pendek. Rumah panjang yang pendek. Ni on the way balik ke. Seriously. Bincolo. I'm so sleepy. I'm so sleepy right now. Because my stomach is already full. Ni orang makan dua kali hari ni.